Halo guys, kali ini kita kedatangan paket yang besar sekali dari Frontline. Kira-kira isinya apa ya? Langsung aja kita cek it out. Keren. Oh, ternyata ini adalah kursi gaming GC01 dari Frontline. Banyak sekali ya suku cadangnya, tapi jangan khawatir karena di sini sudah tersedia juga buku manualnya. Oke, nggak usah nunggu lagi, langsung aja kita cus rakit yuk. Dimulai dari cakar kaki dan rodanya. Caranya gampang banget, tinggal didorong sambil diwewel dikit. Habis itu kita pasang tiangnya atau yang biasa disebut hidrolik. Hidrolik ini berfungsi sebagai pegas supaya kita bisa menaik turunkan kursinya. Setelah itu kita pasang bagian dudukannya atau joknya. Dilanjut dengan armrestnya atau sandaran tangannya. Terakhir mekanikal atau dudukan penyambung. Pemasangannya cukup mudah. Perhatian. Mohon maaf, ada kesalahan. Ada yang terbalik, guys. Posisinya seperti ini ya, guys. Gimik sedikit ya. Next. Setelah itu, kita pasang armrest-nya atau sandaran tangannya. Untuk pemasangan armrest, kita hanya tinggal menyesuaikan dengan petunjuk yang ada di armrest. Huruf R untuk yang bagian kanan, huruf L untuk bagian yang kiri. Setelah itu kita pasang penyangga untuk dudukannya. Untuk bagian yang memiliki tuas, kita pasang di bagian kanan. Setelah selesai memasang keduanya, kita lanjut memasang cover atau tutupnya. Beres. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan dudukan dengan hidroliknya. Caranya mudah sekali, hanya tinggal kita tekan atau bisa langsung diduduki. Nah, baru deh setelah itu kita pasang sandarannya. Cerewek, Robo. Ah, mulus. Menurut Mimin sih ini bagian yang termasuk cukup sulit. Jadi tolong diperhatikan ya. Pertama kita coba pasang dulu salah satu bagiannya. Bisa dari kanan atau kiri. Pada tahap ini sandaran akan terlihat sangat renggang dengan penyangga yang lainnya. Tapi tenang kok, ini hal yang wajar. Sekarang kita akan memasang skrup bagian bawah terlebih dahulu. Sambil memasang skrup, kamu harus menekan penyangga tersebut pada sandaran kursi. Bagian ini membutuhkan kesabaran, kekuatan, dan juga akhlak yang baik. Jangan lupa juga dengan cover penyangganya. Akhirnya beres juga. Tapi kok kayak kurang gitu ya. Apa ya? Oh iya, bantal. Bantal yang super keren ini berisi styrofoam yang sangat nyaman sekali. Dan isinya bisa kamu ganti. Untuk pemasangan bantalnya sendiri cukup mudah ya. Bisa dilihat di video ini, kalian hanya tinggal mencari posisi dan menghubungkan kunci dari bantal tersebut. Begitu juga dengan bantal yang di atas ya. Dengan adanya bantal yang super empuk ini, sekarang kamu bisa mengucapkan selamat tinggal kepada sakit pinggang, sakit leher. Bye bye. Akhirnya selesai juga ya. Sekarang kita lihat fitur dari kursi gaming ini. Reclining atau bisa turun seperti kursi mobil. Ketinggian bisa diatur sesuai dengan tinggi badan atau kenyamanan. Dan jangan lupa ini kursi bisa muter-muter juga ya. Jadi mudah digeser atau dipindahkan. Dan juga ada fitur tilt tension. Artinya kita bisa mengayun-ngayun.
Yun, sangat mudah bukan? Kursi gaming GC01 ini bisa kamu coba di toko kami, satu kantor Bandung. Selain dicoba, kamu juga bisa pesan loh dan bawa pulang. Harga spesial khusus pembelian 100 unit. Ya gitu dulu aja ya guys, bye-bye.